Kita dapat lihat adanya puluhan jam tangan pintar yang terdapat di pasaran sekarang. Kita ada daripada bermacam-macam jenama, kita juga ada daripada bermacam-macam fungsi yang mana semuanya ada fokus dan juga tarikan yang tersendiri. Contoh paling terdekat dan model paling terkini yang kita ada adalah Samsung Galaxy Watch 3. Okey, ini adalah jam tangan pintar terbaru daripada Samsung yang dilancarkan ketika Samsung Galaxy Unpacked 2020 tempoh hari. Jadi kami diberi peluang untuk mencubanya sendiri dan hari ini kita akan berkongsi kepada anda apa yang menarik pada jam pintar ini dan kita lihat mampukah jam pintar ini meletakkan satu tanda aras baru untuk segmen peranti boleh pakai Samsung. Okey, inilah dia Samsung Galaxy Watch 3. Jam tangan ini ada dua saiz. Satu kita ada saiz 41mm untuk pilihan yang kecil dan satu lagi kita ada saiz 45mm untuk mereka yang mahukan saiz yang lebih besar. Biasanya saiz yang besar macam ni akan jadi pilihan lelaki dan saiz kecil sesuai dengan dipakai oleh perempuan ataupun wanita. Tapi sebenarnya masih ada juga lelaki yang sukakan saiz tali yang kecil. Dalam erti kata mudah, sebenarnya ia adalah bergantung kepada cita rasa masing-masing. Seterusnya, saiz skrin dan bateri juga berbeza di sini. Kalau untuk model 41mm, saiz skrinnya adalah 1.2 inci dan baterinya pula 247 mAh. Manakala, model 45mm pula bersaiz 1.4 inci bersama baterinya 340 mAh. Tapi untuk video hari ini, kami akan ulas untuk model 41mm. Permukaannya di sini menggunakan skrin bulat dengan panel Super AMOLED. Paparan ini mempunyai resolusi 360x360 pixel dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass DX. Pada permukaan ini juga terdapatnya sokongan sesentuh secara terbina yang menyokong gerakan jari. Maknanya dekat sini, anda boleh sentuh skrin untuk melakukan navigasi aplikasi pada jam. Pada bahagian belakang peranti terdapatnya sensor denyutan nadi. Kemudian dekat sebelah kanan ni pula kalau perasan adanya dua butang berbentuk bulat dengan tekstur yang agak licin. Untuk butang back dan juga untuk butang home. Tekan yang agak lama pada butang bawah ni akan mengaktifkan Bixby. Kemudian, tubuh jam ini pula diperbuat daripada bahan keluli tahan karat dan dilihat mempunyai binaan yang kukuh dan ringan dalam masa yang sama. Memang terasa premium. Tali jam yang disertakan di sini adalah jenis kulit. Memakai jam tangan ini di tangan memang terasa selesa walaupun digunakan dalam jangka masa yang lama. Jam ini juga hadir dengan sokongan kalis air IP68 dan juga sokongan ketahanan sehingga 5 ATM yang boleh dibawa berenang. Tapi tunggu dulu, cuba anda perhatikan betul-betul di sini. Sebenarnya ada perkara yang menarik perhatian dekat sini dan ya, sistem kawalan bezel berputar kini kembali digunakan. Jujur kami katakan, kewujudan semula bezel berputar ini memang amat dialu-alukan. Bukan apa, bezel ini lebih memudahkan penggunaan. Anda hanya perlu gerakkan saja roda bezel pada muka jam ini untuk akses aplikasi yang ada. Memang lebih senang guna berbanding sentuh pada skrin yang kemudiannya akan kotor dengan cap jari. Untuk kawalan, dari muka jam, putaran bezel secara lawan jam akan membawa anda akses ke notifikasi. Dekat sini, pelbagai notifikasi boleh dibaca. Termasuklah WhatsApp, Instagram, Facebook. Dan kebolehan notifikasi ini juga menarik. Yang mana anda boleh melihat teks kemudian membalas notifikasi tersebut. Jam ini juga didatangkan dengan mikrofon dan juga pembesar suara. Jadinya di sini anda juga boleh menjawab panggilan menerusi jam ini. Setiap panggilan yang diterima akan dipaparkan pada muka jam ini dan di situ anda boleh memilih sama ada untuk menjawabnya pada jam ataupun mungkin telefon pintar. Berbalik semula pada kawalan jam, putaran secara arah jam pula anda akan dapat akses beberapa aplikasi lain. Contohnya kawalan pemain muzik, penjejak kesihatan dan banyak lagi. Lagi menariknya, anda juga boleh menambah ataupun menyusun setiap aplikasi yang anda mahu ikut pilihan sendiri. Secara peribadinya, kami mengaku rekaan pada jam ini memang berjaya menarik perhatian. Nampak kemas, minimalis dan rasa mudah untuk disuai dengan pelbagai gaya. Lagi-lagi warna mystic bronze seperti unit ulasan kami ini. Kemasan di sini nampak mewah dengan warna yang mempunyai daya tarikan tersendiri terutamanya dalam kalangan wanita. Tapi jika warna ni tak menarik bagi anda ataupun mungkin anda tak suka warna ni, untuk model ni ada satu lagi pilihan warna iaitu Mystic Silver. Seterusnya, paparan jam ini juga dilihat terang serta mudah untuk dibaca dalam semua keadaan. Warna juga nampak menajubkan, gunakan di bawah matahari juga tak ada masalah. Jadi rasanya anda tak perlu risau mengenai aspek keterangan skrin. Dengan kata lain, menggunakannya ketika berjalan-jalan ataupun bersiar di luar ataupun mungkin untuk bersukan tak akan menjadi masalah. Pada pendapat kami juga, rasanya pengguna tidak akan menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri dengan jam ini. Antara mukanya juga mudah difahami. Kesemua elemen mudah dibaca walaupun pada skrin yang kecil ini.
Melaluinya juga, anda boleh memilih muka jam dengan pelbagai pilihan gaya paparan. Setiap satunya mempunyai fokus yang tersendiri dan maklumat yang dipaparkan adalah bergantung pada jenis muka jam yang anda pilih. Secara peribadi, macam saya sendiri, saya lebih menyukai gaya paparan digital dashboard. Sebabnya kebanyakan maklumat yang saya perlukan dipaparkan dalam satu skrin saja. Cumanya kalau saya perlukan lebih maklumat lagi, memang perlu buka satu persatu. Untuk spesifikasi dalaman, jam ini hadir dengan chip Exynos 9110 pada kelajuan 1.15 GHz. Ini adalah chip yang sama seperti digunakan pada Galaxy Watch Active 2 dan juga Gear Sport sebelum ini. Tapi memori yang digunakan di sini ada penambahbaikan. 1GB RAM dan juga storage sebesar 8GB. Sistem operasi yang digunakan pula adalah Tizen OS 5.5 yang mana sepanjang ulasan ini kami merasakan ia stabil dan juga lancar. Kami tak berhadapan dengan apa-apa masalah dan untuk membiasakan diri dengan antara muka ini juga terasa mudah. Jam tangan ini juga dilengkapi pelbagai fungsi untuk pantau kesihatan. Boleh kata, jadikan jam ini sebagai teman ketika bersenam adalah satu langkah yang baik. Sebabnya jam ini ada banyak sensor yang dapat ukur setiap pergerakan dan data kecergasan aktiviti harian. Ia juga boleh digunakan ketika berlari, berjalan, mendaki dan banyak lagi dengan memaparkan info yang cukup padat ketika anda melakukan aktiviti ini. Anda juga boleh memainkan muzik di jam tangan ini dan sebelum terlupa, jam ini juga hadir dengan sensor pengesanan jatuh dan menghantar mesej SOS untuk kecemasan yang juga boleh ditemui pada Apple Watch Series 4 dan 5. Satu lagi, terdapat juga ciri yang penting untuk wanita iaitu pemantauan kiraan kitaran haid. Dengan adanya fungsi Bluetooth, anda juga dapat menghubungkan jam ini secara terus ke telefon. Ia boleh digunakan pada peranti yang menggunakan Android 5.0 dan iOS 9 ke atas. Tapi untuk tambatan yang paling pantas dan mudah, gunakan sahaja peranti Samsung. Untuk keupayaan bateri, macam yang kami katakan di awal video tadi, bateri pada 41mm hanya sebesar 247mAh dan adalah agak kecil dekat sini. Tapi pengalaman penggunaan penuh, contohnya mengaktifkan pelbagai notifikasi dan sejumlah lagi aktiviti lain, baterinya dilihat boleh bertahan sekitar 1.5 hari. Tapi perlu diingatkan juga, kerana ketahanan bateri seperti ini mungkin juga berbeza bergantung kepada penggunaan masing-masing. Dari segi pengecasan, jam ini boleh dicas semula sekitar 2 jam lebih. Kesimpulannya di sini, jam ini adalah dikemas kini daripada sebelum-sebelum ni. Rasanya tak banyak perubahan yang berlaku. Tapi adalah contohnya memori yang besar, beberapa fungsi dalaman dan juga apa yang saya boleh kata, kedatangan dan kewujudan semula Bezel Berputar ni adalah sangat dialu-alukan. Dengan kemasan yang mempesonakan, rasanya benda itu boleh dipuji. Jadi bagi anda yang berminat di luar sana, anda boleh dapatkan Samsung Galaxy Watch 3 ini pada harga bermula RM1,699 untuk model 41mm dan juga RM1,769 pula untuk model 45mm. Anda boleh dapatkan di pasaran sekarang. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!